feeling tu macam kita rasa dah macam dah dunia is the end of the our life lah, macam itulah. Because you, if we know that we know that cancer ni at the end, whether you survive or you don't survive, kan? It's very dependent on your internal spirit lah. Kan? So bila I dapat tu, memang kita terdiam sejenak lah. Satu yang kita fikir, family lah. Sebab macam saya ada anak tiga dan semua masih sekolah. They need us. Bila saya dapat tahu tu, saya macam terdiam lah. Dan saya fikir anak-anak dan keduanya kos tentang cancer, the treatment is high kan. Whatever it is, saya kena hadap, kena digest. And so bila Dr. Nakia, bila dia tengok result, macam saya kata, yeah, dia scattered. Dia banyak dan tak tahu mana satu yang ada kanser, mana satu yang belum. So dia punya advice memang mesmetami lah. Tapi how did you get back up? Apa yang mendorong puan untuk that little bit of strength untuk go on, go for the next checkup, next diagnostic, next opinion? Saya rasa back to ni lah. Saya pandang kanak-kanak saya masih kecil kan, yang masih memerlukan kita. Dan kita kena back to basic lah pada saya. Semua ni, hidup semua diuji kan. Macam mana kita diuji, apa yang kita diuji, tak ada siapa yang tahu. Jangan kita tanya why me lah, kan? Kita tanya mungkin, kita mungkin insan-insan yang terpilih untuk melalui ujian ni kan. So kita, yang penting rasa kita kena terima bila accept the label tu ada. And then you bangkit lah, kan? Paling-paling lama pun kalau tengok 7 Januari 2020 saya buat surgery 1 Februari.